Siapakah engkau, Corona? Sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Siapakah engkau, Corona? Engkau mengusir kami dari jalan-jalan, mal, pasar, kantor-kantor, sekolah, kampus-kampus, bahkan dari rumah ibadah kami. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Siapakah engkau, Corona? Engkau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanya orang biasa yang tak punya senjata, yang selalu percaya bahwa perang hanya untuk para tentara. Siapakah engkau, Corona? Hari ini kami memang akhirnya mengunci diri dalam rumah. Tapi kami tidak sedang menyerah. Peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Tapi siapakah engkau, Corona? Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta, saat kami kerap lalai menyalakan api iman dalam dada, saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa? Corona, siapapun engkau, kami tak lagi peduli. Karena hari ini kami sedang berdiam dalam diri, mencari tahu siapakah kami sesungguhnya dalam tubuh yang fana.